Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadatil jannah farta'u. Qalu wa maryadul jannah. Qal majalisul ilmi wa dzikr. Mabasangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, nareko engka killa lori dari nasruga padang kalalu kelepa. Sahabat balik tanya kepada Rasulullah, wa maryadul jannah, kegairian sen dari nasruga. Qal mapi bali nabitta, majalisul ilmi wa dzikr. Ia tombok dari nasruga majlis ilmu, pengajian, wa dzikr, dan majlis zikir. Jadi majlis ilmu dan majlis zikir adalah kebun-kebun surga. Lalu ringin nabita pada luang keng waktu tak tuda-tuda marang kelinga masih kesikiri, itu sudah dianggap bercocok tanam pada kemanan itu matanya tanam. Buahnya bukan orang lain yang akan dapat, bukan orang lain yang akan petik, kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita semua ini pada engkaki tuda-tuda, pada engkaki ridare-dare nasruga. Inilah dasar yang dijadikan sebagai pegangan ulama-ulama khususnya di kalangan DDI. Sehingga pengajian kita harus suburkan di mana-mana. Kemudian zikir, satu kali bergerak setiap selesai sholat, kita di kalangan DDI, ulama-ulama DDI, zikirnya itu dijaharkan, dibesarkan. Jadi cicek kirekekedo pada kilolongan mana. Jadi ini subuh tiga kita dapatkan pengajian, majelis zikir. Kemudian kesinaran penabita. Man hadara salatul fajr fi masjidin jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajrin hajjati umrah tamman tamman tamman. Rawahu at-Tirmizi. Maka penabita nigi tahu hadirin masam panjang barajama subuh. Jadi salat fajar di situ dimasukkan salat subuh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dari tanah suci, itu di pintu utama, di pintu Babu Salam ada jam itu di Madinah. Di situ waktu salat tidak ada tertulis di situ subuh. Yang tertulis itu fajar. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Itu pas itu pintu utama kalau kita keluar engka teroki untuk di AC. Ini itu ke Indonesia populer ini karena salat subuh. Karena subuh dalam bahasa Arab itu pagi. Ya. Jadi ini dasarnya sehingga kita
di Mangkoso itu sudah puluhan tahun terapkan Ramadan bukan Ramadan. Karena pengajian mahasiswa nanti bubar setelah salat duha. Jadi samping dapat ilmu, dapat juga pahala, pahala haji dan umrah. Jadi siapa yang hadir di masjid salat berjamaah subuh, kemudian tumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu syams, dia luangkan waktunya duduk-duduk seperti ini. Jadi yadhkurullah di sini penafsirannya itu bukan hanya secara teks wala sikrit bawah. Jadi yang dimaksudkan di situ pendekatan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pengajian juga akan pendekatan, pemahaman supaya kita lebih dekat kepada Allah. Itu masuk dalam kategori yadhkurullah. Hatta tatlu'a syamsi gangkanda engkeng mampu matan nesoy. Tumma salla rak'ataini nainapa ibu kau sempaja sunat dua rakaat. Jadi sempaja sunat dua rakaat di situ sebenarnya adalah salat sunat duha di awal sehingga dikatakan salat isyraq. Jadi salat isyraq itu adalah awal duha. Ya, jadi niatnya salat sunat duha di awal duha karena waktunya di situ awal duha namanya isyraq. Apa kata Rasulullah? Kana lahu ka'ajri hajjati umrah. Lolongan itu apalah haji sibuk umrah. Suku. Jadi pagi subuh hari ini insyaAllah dareko yakin mukri hadis se'e pada luangkin waktu ta di tomat tu narapi titi 10. Sama mata ketumah pak bicara ya. Apalagi dalam keadaan puasa ki. Ya kita sampai waktu isyraq saja. Jadi mungkin jam 6 lewat 15 atau 20 itu sudah masuk. Jadi pahalanya haji dan umrah. Tapi ini bukan saja satu kali haji, satu kali umrah. Ada lagi riwayat tambahan. Semua amal ibadah anak cucu Adam yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan minimal 70. Minimal. Ya maksimalnya kita tidak tahu. Minimal 70. Berarti kalau kita mengacu pada riwayat yang lain itu, berarti insya Allah pada subuh ke-24 ini kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah 70 kali haji, 70 kali umrah. Masya Allah. Tapi jangan lagi salah paham. Jangan sampai salah paham lagi. Ya kalau begitu aja neluka umrah haji. Oh ini pasan ini. Dengak ji. Tidak boleh juga karena syaratnya al-hajjul arafah. Ya, al-hajjul arafah jadi titel haji itu ukup di Arafah. Hanya kita dapatkan pagi hari ini pahalanya. Ya, jangan salah paham kalau oh, ini pagi yuk di haji. Ya, jadi itulah sehingga pentingnya memahami hadis itu dengan tiga pendekatan. Ini namanya metodologi. Teks, kontes, interteks. Saya amati pendapat yang kaku itu hanya teks tok saja sehingga memunculkan radikalisme. Jadi paham radikalisme itu paham kaku. Paham kaku itu radikalisme. Radikal, kaku itu. Hanya teks tok saja. Nah kita di DDI itu tidak paham, tidak mau seperti itu. Kita moderat. Jadi kita mengkombinasikan. Jadi teks, kontes, interteks. Jadi ada lagi istilahnya paham sekuler. Itu paham sekuler itu adalah pemahamannya sangat longgar, menghalalkan segala cara. Itu sekuler namanya. Jadi radikal dengan sekuler itu ibaratnya kucing dengan tikus. Nah, kenapa di negara kita ini berkembang yang namanya paham radikal? Karena sekuler juga berkembang. Jadi aliansi baku hantam. Nah itu adilnya juga seandainya saya pemerintah ya harus diberantas juga sekuler, jangan radikal toh ya supaya ya moderat, tapi pincangnya radikal saja ya, diberantas sekuler dibiarkan berkembang, ekonomi kapitalis akhirnya dikuasai non muslim. Nah, itulah sehingga baku hantam radikalisme dengan sekularisme. Jadi kita moderat ini ialah tengah-tengah, fleksibel. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini sekedar prolog.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun kajian kita pada subuh hari ini lanjutan dari bahasan tadi malam tentang pengenalan jati diri dalam perspektif tasawuf. Bapak Ibu, pahamilah bahwa tasawuf itu seperti apa. Ini juga pemahaman perlu kita luruskan. Ya alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan buku ilmu Hakikat Ilmu Tasawuf. Ini buku kedua, ini andalan. Lebih 400 halaman. Yang paling pertama dapatkan buku ini adalah Pak Ketua Seksi Dakwah. Pak Capuran ya orang, lebih 300 saya cetak habis jadi Pak Capuran dan ala beliau. Maka dah ia aja jadikan pegangan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud tasawuf? Saya mengamati di masyarakat licu-licu ada nasinya tasawuf, aliran kebatinan nasinya tasawuf. Tasawuf itu adalah elemen agama, pondasi agama tak. Kalau Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, wa'lam anna tasawufa yuqalu lahu ilmul batin. Tapa japuiwi situnganna tu resenge pak disengen tasawuf ilmul batin pak disengenna atiye. Jadi tasawuf itu adalah ilmu hati. Jadi kalau mau memperbaiki hatinya seseorang harus belajar tasawuf. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apanya orang sekarang bermasalah? Matanya, telinganya, atau hatinya? Negara kita sekarang Bapak Ibu, rata-rata hatinya bermasalah. Betul tidak? Hatinya makoke masolangnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi muduga. Ingat, engka turilalang tubuta sitekke juku. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Nareko iro makasi, iro sehat, sehatlah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nareko iro masolang, masolang mana nitu lainnya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, itulah hati. Jadi kalau hati sehat, insya Allah akal pikiran sehat. Tapi kapan hati rusak, maka akal pikiran juga rusak. Itu otomatis. Wa qala Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, al-qulubu salah satu aksamin. Hati manusia itu terbagi tiga. Al-awwal, yang pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadhalika kalbul mu'min. Hati yang pertama disebut hati yang jernih, hati yang sehat. Fihi, di dalamnya sirajun, ada cahaya. Cahaya itulah menerangi hidup kita dunia akhirat. Ia normadar narampi turiloto makada mitani tajan. Macakkan olwata dariku, cahaya yang ada di dalam hati kita itu memancarkan cahaya keluar. Itulah yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang haram, riba, subhat. Cahaya yang ada dalam hati kita, itulah yang menerangi hidup kita. Padalika kalbul mukmin, itulah hatinya orang-orang mukmin. Ketika seseorang mampu mempertahankan kesehatan hatinya, lalu datang malakal maut mencabut nyawa, napa sarangi nyawata puler tubuta, maka nyawa dijemput dengan fasilitas surga, letus surga bila hisab wala azab. Digaga paparesa digaga sesa. Ketika hati seseorang dalam keadaan jernih, sehat, bersih. Ya, sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepadamu
tidak ada lagi artinya harta, tidak ada lagi artinya keluarga. Illa man atallah, kecuali kita datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang sehat. Jadi rugi ki bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di dunia kalau kita tidak mampu menjaga kesehatan hati. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sehat dan bersinarnya hati manusia adalah sumber keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Magnet rezeki adalah hati yang sehat. Jadi magnet rezeki adalah hati yang sehat. Hati yang sehat filosofinya sama dengan gula. Jadi yang kata rasa cening-cening hati toh. Biasa yang kalian ingat cening-cening hati. Hati sehat itu. Yang dimaksud itu cening-cening hati. Ikhlas. Jadi saya kasih gambaran. Anggaplah ini gula merah. Saya taruh di atas meja. 1-2 jam. Tata aja nih. Angkat itu maka pulung. Agak maka pulung. Bere-bere. Pertanyaannya. Iga mokbi bere-bere. Cenina golai. Hati yang bersih, hati yang sehat akan mengundang rahmat dan berkah Allah. Engkariale tu pamasena puangnya barakana puangnya nareko hati mapaci hati sehat. Inilah namanya magnet rezeki. Biasa yang kelingan magnet rezeki toh. Inilah aslinya magnet rezeki. Tadi ada ke magnet rezeki lo kemasanro madukung, mebu mantra-mantra. Nah bolok-bolok reki balu-balunya supaya laris ki. Bisa saja nanti mengundang kemusyrikan. Tapi kapan musyrik, hancur semua pahala. Hati-hati. Ya alhamdulillah kita juga sudah selesaikan, baru kemarin diluncurkan buku Tauhid. Ya tadi malam juga saya kasih lihatkan Pak Ketua Seksi Dakwah. Tapi kita fokus dulu ini tasawuf. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi cending-cending hati yang dimaksud di situ adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Manca itu mana rezeki jadi nareko melo ki malomo dan leta atita tapaci. Hati yang bersih itu Bapak Ibu. Kala Rasulullah SAW ay kala azza wa jalla. Makanya Nabi SAW ay kala azza wa jalla. Jadi kalau ada istilah begitu berarti ini hadis kudusi. Jadi hadis kudusi itu adalah kalam Allah langsung kepada Nabi. Banaitu fi jawfi ibni Adam kasra. Saya telah membangun rongga tubuh anak cucu Adam. Kasra mahligai. Wa fil kasri sadra. Mahligai itu ini dada. Jadi sadra dada. Wa fi sadri kalba. Di dalam dada kita ada namanya hati. Jadi lelana arwotaye engke ketu atiye. Wa fi kalben pu ada. Di dalam hati kita ada namanya mata hati. Fuad. Wa fi fuad sagafa. Di dalam mata hati ada di situ penutup mata hati, sagafa. Wa fi sagafi lubba, di dalam penutup mata hati terdapatlah cahaya. Ada kitabnya prokurasi namanya Al-Lubab. Ya, cahaya, lentera. Wa fil lubbi sirra, di dalam cahaya itu terdapatlah rahasia Allah. Wa fi sirri ana, di dalam rahasia itu terdapatlah aku. Siapa dia? Allah. Dan saya sendiri dapatkan karena saya sudah teliti waktu mau selesai S2 tahun 2004 yang lalu. 16 tahun yang lalu. Ternyata di dalam hati kita ada tertulis lafaz Allah. Dan saya cantumkan itu di buku saya yang pertama. Ada yang diambil dulu Pak Haji Syukur. Di situ ada lafaz Allah. Goresan darah.
Itulah sehingga biasa tu yang kalinga maka da puang Allah Taala engkerita sedih-sedih. Jangan salah paham. Aganna puang Allah Taala engkerita sedih-sedih. Asenna. Wujudnya Allah satu. Namanya Allah banyak. Sifatnya Allah banyak. Jadi ini perlu pahami. Wujudna puangnge sedimi kul huwallahu ahad. Jadi wujudnya Allah hanya satu. Nah, namanya Allah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Mi'ata illa wahida. Wa man ansaha dakhala al-jannah." Rawahu Bukhari Muslim. Majapunna puang Allah Taala mapunai asera puluna asera. 100 kurang 1. Siapa yang menghafal dan memahami nama-nama tersebut masuk surga. Jadi coba dibayangkan, dipahami, dihafal, dipahami nama-nama Allah, engkana jaminan tamat surga. Tapangka semaka ada kumakut pale ustaz, gampangna tu tamat surga. Iya, coba kare hafal ni. Asmal husna. Siapa yang menghafal Asmal Husna dan memahaminya Asmal Husna pasti dia tunduk melaksanakan semua perintah Allah otomatis itu. Karena dia sudah connect dengan hidayah Allah. Menghafal saja nama-nama Allah itu luar biasa. Itu satu rahmat. Ya contoh. Nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Kahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'idul Mudillul Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latiful Khabir العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتكم الأفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المبدي المانع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Siapa yang menghafal dan memahami nama-nama tersebut dakhala al-jannah kata Rasulullah.
Dan itu juga rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita hafal Asmaul Husna, otak tajam. Jadi kalau kita tarik otak nanata tapak guru lalu napalak lalu ye. Insya Allah otak tajam itu. Yang mempertajam otak itu bukan siapa-siapa, Allah. Jalurnya ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya bincang-bincang tadi malam sama Pak Ketua Seksi Dakwah, Pak Masena Puangnya, kita selesaikan studi doktor hanya 1 tahun lebih. Dan memang saya minta sama Allah, bukan kemampuan, saya minta kemampuan Allah, saya minta kecerdasan dari Allah. Dan saya ini hanya mau menyebarkan agama kita, ilmu yang benar. Jadi ini namanya 99. Jadi kata Rasulullah, miyata illa wahida, ada satu. Yang satu yang mana? Asma'ul a'adham. Nama yang paling agungnya Allah. Nah, siapa yang memakai doa, nak pakai, pak doa ngai asma'ul a'adham, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, Allah akan ijabah, nak terima itu pada lotta puangnya dari kau, ia tu dipakai, wasilah, pak doa ngai. Jadi, ia rasing asma'ul a'adham, tadi saya masukkan dalam doa tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ia nuriasi asmul a'adham. Ada sahabat yang membaca doa itu. Nang kalinga Nabi ta, kalau itu kamu pakai berdoa, pasti Allah terima permintaanmu. Jadi, guru tafarid itu, dia rata-rata di awal itu baru masukkan doa-doa yang lain, baru dipaketkan dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Agatosi ye ye pak dongang ye dari kutul ibaca ye, insyaallah setiap ada masalah pasti Allah tunjukkan solusinya. Coba di antara kita, siapa yang tidak punya masalah? Rata-rata toh. Jadi, memang Allah sengaja kasih ke masalah. Allah sengaja kasih ke ujian. Supaya kita kenal, kita tahu ada pencipta. Nah, di sini banyak orang tidak tahu diri. Makanya kita harus pahami, tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Harus ipajepua lewe, yang diistilahkan jati diri. Nah, ia rasanya jati diri, itulah harga, harga diri kita. Kalau kita tidak temukan jati diri kita, berarti tidak ada nilai kita. Dek gagah angkat tak. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau kita dipandang enteng oleh sesama manusia, karena kita tidak temukan jati diri kita. Insya Allah kalau kita temukan jati diri kita, dek nolok kita pandang enteng tahu. Karena makhluk yang paling mulia itu adalah kita, manusia. Dari seluruh makhluk Allah, manusia makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pernyataan Allah. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna. Jadi artinya makhluk yang paling mulia adalah kita. Kalau kita temukan diri kita. Tapi kapan kita tidak temukan diri kita? Tumaradadanahu asfala safilin. Nah, ini dia. Jadi berbarengan kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru tumaradana usfala safilin. Jadi penafsirannya di situ, kalau kita temukan diri kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kapan kita tidak temukan jati diri kita, lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Yana kajajian makukun. Nah, untuk membongkar jati diri kita itu, pintunya ilmu tasawuf. Jangan harap dapatkan jati diri kalau tidak mulai pintu ini. Ada di ilmu tasawuf. Nah, kita masukin.
siapa diri kita sesungguhnya. Ternyata diri kita angkat tak tubuh sempajang, hati mas sempajang, nyawa isempajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuoku. Nah kalau kita pahami itu, iruntun itu aleta. Iruntun itu aleta. Percaya diri maki itu. Tidak pesimisme itu. Nah, tubuh sempajang. Ternyata hakikinna tauwe engker sempajanna. Nilaina tauwe angkana tauwe engker sempajanna. Menengit tania nyawata dek gaga sempajang. Menengit tania nyawata. Jadi diri kita, jati diri kita sebenarnya itu nyawata. Makanya kita harus temui dia. Bagaimana caranya menemuinya? Nah, kita amati secara seksama ya. Jadi kita mulai di sini dulu. Tubuh sempajang. Ternyata gerakan-gerakan sholat, rakaat-rakaat sholat, angka mana ngiriwatak kaliwe, baik dari segi jasad maupun dari segi roh. Dari segi jasad, jumlah rakaatna sempajangnya, sempaja subuh 2 rakaat. Makna dan kandungannya dalam tubuh kita, akal dan pikiran. Duhur 4 rakaat, makna dan kandungannya dalam tubuh kita, tangan 2, kaki 2. Asar 4 rakaat, makna dan kandungannya dalam tubuh kita, dada segi 4. Maghrib 3 rakaat, makna dan kandungannya dalam tubuh kita, mulut 1 lubangnya, hidung 2 lubangnya. Isya 4 rakaat, makna dan kandungannya dalam tubuh kita, mata 2, telinga 2, tepuni tubuh sempajang. Jadi artinya tau de na sempajang na sulang alena. Ya roh? Jadi tau de na sempajang na sulang alena. Jadi jangan ada lagi yang salah paham maka da paje bau ni mas sempajang ya anu lagi de na sempajang sugi moy, itu salah paham. Itu salah paham. Jadi ya nih, asal usul kejadian salat nyawata si watu buta. Jadi satu paket itu. Nyawata sempajange tubuta. Jadi betul anda nyawata numpat tamari tubuta. Maka tubuta harus berdiri. Ruku. Bangun ruku, sujud, bangun sujud. Itidal, tasahud. Dari mana itu? Dari nama roh kita. Asenna nyawata, ia dari itu Ahmad. Ia tunnaru narampe, itu panrita riloi, aset tungat-tungan na tauwe. Jadi itu aset tungat-tungan na tauwe, Ahmad. Dari mana kita dapatkan bahwa Ahmad aset tungat-tungan tauwe atau nama roh kita? Kita dapatkan dalam Quran surah Sab ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya saya ini adalah rasul Allah diutus kepada kalian, dan benar saya benarkan kitab-kitab sebelumnya Taurat, wa mubashiran bi rasulin, saya berikan berita gembira seorang rasul ya'ati min ba'di, akan datang nanti sesudahku, ismuhu Ahmad. Yang ditahu Nabi Isa adalah Ahmad karena ada ilham datang kepada Nabi Isa bahwa Ahmad adalah aburruh. Siapa itu? Nabita. Nabita alena nyawana Nabita kaminan pertama na pancaji puangnya. Sehingga Nabita dianggap itu maka nabi kami nak driolo siwa nabi kami nak dimunri. Maksudnya
nyawa kami na pertama na pancaji puang Allah Ta'ala nyawana nabitta. Tubuh kami na dimundri na pancaji puangnya tubuh na nabitta. Sehingga nabitta diistilahkan nabi kami na riolo siwa nabi kami na dimundri. Dari segi roh alena, dari segi jasad dia yang terakhir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lapat Ahmad, ya lapat Ahmad dengan lapat Muhammad itu satu rumpun kata dari kata Hamidah. Jadi kotanya apa tanya reke ya agak sendar reke ilmu syarat dengan balaga dengan nahu dan runtu itu. Jadi alhamdulillah kita di pesantren itu Andre Sunita itu nahu syarat. Ya istilahnya nahu ambokna pak disengenge syarat indokna. Ya istilah indokna sahabat dengan syarat itu dia menjabarkan secara istilah dengan lugawi. Contoh pala ini bisa dijabarkan pala ya pun fala wa ma pun fala wa zaka ma pun ufla ta pun ma pun ma pun mi palu. Jadi yang sudah pernah lewati dari itu di Mangkoso pasti tahu pala pala palu palat palta paltu ma palti paltu palna. Nah, itu satu kata itu. Nah, sama juga ini dari kata Hamidah. Ya, Hamidah Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpun kata. Hamidah artinya melebi. Ahmad isim tabdil batona kamina melebi sehingga disebut tadi nyawa kamina melebi nyawata. Jadi begitu ikut kepada namanya toh Ahmad artinya kamina melebi batona nyawa kamina melebi na pancaji ponge nyawata. Ah kemudian lapat Muhammad itu postur tubuhta. Ya coba kita perhatikan toh mim kepala, ha badan, mim perut, dal kaki. Jadi lapat Muhammad itu bentuk tubuh sehingga dikatakan Muhammad tu malebi. Jadi nareki pajapui nareki ye nyawata siwa tubuhta mancaji tu malebi itulah jati diri. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dia temu jati dirinya orang nareko de nak guru yehe tasawfi. Karena salat ada di situ. Ya, jadi salat dengan roh kita itu satu paket. Masih senyawae Pak, Bu, nareko de disempaja. Mas sempaja ki lagi belum tentu reke nyawa atau lima nyama. Ah, jadi engka reke biasa makada. Mas sempaja muka je ustaz tapi tu lima susah mu pati ku nyawaku. Ah, harus perhatikan apakah sholat kita berkualitas tidak? Ya, ini masalahnya lagi. Insya Allah kalau sholat kita berkualitas, tenang batinnya, menyamang nyawa-nyawa. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut kecuali Allah. Makanya orang yang mendalami seperti ini, tidak ada rasa gentarnya apapun terjadi di muka bumi ini, tidak ada rasa takut karena dia selalu bersama dengan Allah perasaannya. Apalagi ini selama pandemi COVID-19 banyak sekali ketakutan dengan corona. Tidak begitukah? Banyak sekali ketakutan dengan corona. Makanya disinilah pentingnya bagaimana pendekatan secara intens kepada Allah. Dan Allah janjikan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dari ko engkau mau ko sabar ambo nu hadapi gelombang hidupmu wa tattaqu nu buktikeun tepat nu tau nu kamu jaga iman dan takwamu la yadurrukum kaiduhum syai'a gaga sewa-sewa melo selangi ko tu. Iye na resen patto toddo ko de gaga toddo tamondor ini nu Bapak Ibu stres ki. Jadi saya biasa katakan, jangan makin takut sama kematian. Jangan takut kepada yang lain. Takut kepada Allah. Bahkan saya katakan, jangan takut mati. Yang perlu ditakutkan, ketika kita mati, lalu tidak masuk surga. Biar bagaimana mempertahankan, kita punya kesehatan, narik wongkin yang ajalannya pasti mati. Jadi yang perlu ditakutkan itu ketika kita mati, tambah moki surga ya gede. Ya. Lalu apalagi kiat-kiat kita supaya kita bisa menjadi ahlul jannah penduduk surga. Ya, saya gambarkan lagi Bapak Ibu bahwa dunia ini adalah bandara. Hanya dua saja tiket, tiket surga dan tiket neraka. Tiket surga dan tiket neraka. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah punya tiket surga angkat tangannya.
Jadi dunia ini bandara. Jadi perhatikan dua tiket itu, tiket surga atau tiket neraka. Nah, bagaimana caranya mengetahui apakah tiket surga atau tiket neraka? Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama, orang yang memiliki tiket neraka, agatan rana, qala ta'ala, fa'tarafu bi dambihim fasukkan li ashabis sa'ir. Upanna-upanna nuseng itu jama-jamange dosa. Nah, tetehan upu gau makibat tuang itu tiket neraka sa'ir ipari kantong. Jelas toh? Fa tarafu bi dambihim fasukkan li ashabis sa'ir. Upanna-upanna nuseng itu mbok jama-jamange dosa. Nah, tetehan upu gau makibat tuang itu mbok tiket neraka sa'ir ipari kantong. Ya ajak lalu pacapa, maka dah gampang tobatnya. Ya gampang tobatnya. Tapi kalau misalnya sementara berdosa ki, tiba-tiba datang malakal mecabu nyawa tambah ni, dah belum sempat tobat. Tobat lagi belum tu diterima. Kenapa ada tu orang, maka nak gampang-gampangnya, gampang tobatnya. Iya gampang tobatnya, tapi belum tu diterima. Nah agak tanrana tobat nak terima puangnya. Nah di sini lagi masalahnya. Jadi angkat orang yang napa lo nama dari lak dari ke kelonggaran, gampang tobat. Iya gampang tobatnya, baca saja istighfar. Tapi persoalannya nak terima kapuangnya gede. Ya toh? Nah agak tanrana. Jadi ya aja lalu pacam apa, maka ada gampang tobat, ada gampang tobat, ada memang. Baca saja istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tobat itu. Ya tapi diterima belum tidak. Belum tentu diterima. Nah tanrana tobat nak terima, dari kunesing maka ada dosa, dia nak pugawi. Itu baru tanda tobat diterima. Tapi nareko, nesing reki maka ada dosa, tetap pugawi, itu tobat nasulada, bukan tobat nasuha. Tapi mereka tobat nasulada. Nareko mapasai, napisa yolo. Paja pesai, nanda sih. Ya, jadi saya bahasakan bahwa tobat nasulada itu tobat mapatotuai. Nah coba, bawalah ke diri kita. Dari kumapatotai kira-kira marah kata sih di perasaan tak. Allah punya perasaan kok. Jajak-jajak lalu maka ada. Ya cede-cede reke. Nisini jama-jamange. Ibu gawi mati bitoba. Itu namanya mapatotai. Yang diterima itu kalau kita tidak tahu. Kita dampeng ngasih puan deusin keadaan dosa paling. Astagfirullah. Ah itu baru. Tapi kalau nisini dosa nanti ibu gawi. Mapatotai senda. Jadi itu tu pandita sopoi man ini ladet tu. Kota salai, oh ta salah ka astagfirullahalazim. Ah itu baru oh, tobat namanya asli itu. Kunesi jama-jama enta napa astagfirullahalazim, nesemu tapi astagfirullah patut aya senda. Ya ajak lauto pagi mapat kuno. Nah kenang apa ki matu suul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yen he. Napa ya tubuh sempajang. Nah, terus hati mas sempajang dipercepat ya. Ini yang baru prolog ya. Ya maka dari Pak Ketua ya tidak bisa kalau hanya satu jam itu. Hati mas sempajang niatna sempajangnge atita. Objek penilaianna puang Allah Taala atita. Maka dari Nabi ta inna Allah la yandur ila ajasadikum ila suwarikum wala ila amwalikum wala kiyandur fi kulubikum. Intinya nah nilai puang Allah Ta'ala atita. Jadi tadi saya sudah gambarkan bahwa model hati manusia ada tiga. Hati yang sehat. Yang kedua hati malasa. Yang ketiga hati mate. Nah inilah kesimpulannya karena waktu membatasi ya. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Jadi hati sehat dari kunarapi jatana icabu nyawana. Maka dia dijemput dengan fasilitas surga, letus surga. Ati malasai, darapi jatane cabu nyawana, nah tetap malasatina dikna sempat naburai, dia dijemput dengan fasilitas neraka, transit dulu di neraka. Jadi ati malasai itu lepang jol neraka, transit dulu di neraka. Ati matewe, bukan lagi transit di neraka, monroma tertur riranaka. Ini mana pilih? Hati sehat, hati malasa, hati mati. Siapa yang merasa dirinya hatinya sehat? Angkat tangannya. Belum ada yang merasa. Ya, saya sampaikan saja tanda.
Mulai dari bawah dulu ya. Tanrana ati matewe. Allah berkalam. Innal ladhina kafaru sawa'um alaihim a'andartahum amlam tumzirhum la yu'minum. Sesungguhnya orang kafir itu diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah, sama saja dia tidak beriman. Itulah tanda hati yang sudah mati. Atina kafire'e. Jadi orang-orang kafir itu diceramah tetedek na tepek. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman yang lain, ya tonna melu diceramai. Kudek lu ceramai, lewet lu yang malangkan ngulung. Capuk baomi energi. Kuelo mak de reke dibukakan pengajian elo mak de tarutun de mak de. Ya tonna melu itu dah. Saya begitu, dia oleh pusing. Wajib dia lalu Ustaz Mondor, taruh nih. Diskusi lagi, sepatutnya lagi duduk anak bias pulang ke waktuku. Apalagi kan mereka yang kamu lebih seratu kita. Alhamdulillah. Nah, jadi tanrana ati matewe, ia dari itu ati kafir. Ya Alhamdulillah, saya jamin di sini tidak ada jatinya mati. Tidak ada toh? Ada kah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, terus lagi, yang kedua, ati malasa. Ah ini mi, saya datang tidak bisa jamin di sini ya. Ya sebentar ya, saya gambarkan. Ati malasa itu kalbu aglabu marbutu ala gilabi fadzalika kalbul munafik. Jadi ati malasa itu ati atinna tau munafik. Jadi apa nasang Nabi ta? Ia tu tau munafik tan rana ida haddatha kadzaba lareko mak bicara macu bilena. Tolong angkat tangannya yang tidak pernah dusta. Telu tu mas sur-sur ke tu. Pak bele balik belak meleperu. Pak bele balik belak meleperu. Jadi dari kemampu ya rotel luwe is al isingaleta malas itu atie. Ya, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa dari kemak janji natal janji nadi nampak dupai hati-hati calon anggota DPR ya. Mutalak janjimu di nampak dupai. Kandidat bupati, wakil bupati, hati-hati. Ya, di mana-mana saya ngomong itu. Namun kerja calon anggota DPR, calon bupati, upato, tak ada pengangka, mapakai ingat mak iya. Bukan berarti menyinggung, jangan kita tersinggung. Upakai ingat mak iya. Ya, pareke tersinggung kau tepuk seta. Ya, toh. Jadi mapakai ingat mak iya. Iya, tanrana ati munafik. Mak itu, pak bele, balik belak, meleperu hati munafik itu ya natal janjina dek gak napa dupa masumbai karpe dek gak tok den ala karpe ko masih ji tau malas itu di televisi bukan di masjid tenda di televisi Allah hati malas mana ya roh kemudian wa iza tumina khana dikasih lagi amanah hianat. Dikasih jabatan tu dan direke sebagai bupati, gubernur, ya presiden, nak hianati rakyat, nak pendri pajak, tanggawani, nak umumkan supaya nak demo mahasiswa, ya Allah, nampak lenyek reke minyak goreng, ya Allah, bensinnya lenyek ni, pertalet mana, dia namanya teman tu caput tu pertalet, minyak lada. Merenak memang rakyat itu namanya pengkhianat bukan presiden sayangnya kebijakannya tuh pengkhianat sena itu hati malasa masya Allah itu bahayana rakyat hati malasa jadi kalau tidak sempat bertobat tobatnya itu tobat nasional iya apa yang terima itu kalau tobat nasional bukan main berapa hati yang disakiti 200 juta lebih hati di Indonesia disakiti. Siapa di sini dek nama dari kemakukoi? Selama resim ini siapa? Mak dari kemana gitu? Ya Allah doang mau dibawa kasih presiden tak supaya tobat. Tadi agaknya lino sementara ni. Man rasa-rasa lah dek. Masya Allah. Ayah, ya roh bahaya hati malasai. Nah,
Ati malah saya transit dulu di neraka. Transit dulu di neraka. Jadi tandran ati malah saya mega. Tukang hasut, tukang adu domba, tukang gibah, mapas lut-lutu. Tukang menyebar berita bohong. Itu ati malah sama mana tuh? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Siku kiri, siku kanan, tendang. Pokoknya kalau duduk di kursi ini, tunggu. Akan kujatuhkan kamu. Kodek gagal salah anak, naik bersih. Ya Allah. Itu yang terjadi negara kita sekarang. Tahu malasa. Jadi negara kita makukai parah sekali. Dan yang terakhir tandanya Bapak Ibu. Hati yang sehat. Nah, hati yang sehat. Inilah yang kita inginkan. Untuk menjaga kesehatan hati, ada 6 amalan. Untuk jaga kesehatan hati kita, ada 6 amalan. Ini odding yamalkan tiblis. Pertama, gantung uduk. Ajak nasalaiki jenis sempanjang. Setiap batal beruduk. Agar rahasana jenis sempanjangnya. Maka dan Nabi Tan. Man tawadda fahsanal wudu'a thumma qama salat fatamma ruku'ah wa sujuda wa qira'ata fiha qala di salat hafizakallah kama hafaztani. Ni gini kita malah jenis sempajan dan apakah singi cara nama jenis dan apa lo kena totong sempajana fatamma ruku'ah dia sempurnakan ruku'nya, sujudnya wa qira'ata fiha bacaan-bacaannya dia perbaiki qala di salat metin sempajamu hafizakallah kama hafaztani mamwarna jampangi pengatala pada padana tajampangi. Itu rahasia wudu. Itu sehingga saya katakan gantung wudu ajak lalu nasalah kijir sempajang. Yang kedua, yaqra'ul Qur'an. Tu lima baca ki Al-Qur'an. Ajak dari ke Makkah dalam ramalan pi baca Qur'an. Ramalan bukan ramalan, membaca Qur'an. Agar rahasana Al-Qur'annya wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu dzalimin illa khasara. Allah telah menurunkan Al-Qur'an adalah obat dan rahmat. Pak Bura Ninia Pamaseh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, itu adalah obat. Obat hati, menjegarkan hati. Coba kita perhatikan contoh. Apakah betul Al-Quran itu bisa menjegarkan hati? Bisakah menyenangkan hati? Ya, contohnya ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kuntakan toh? Itu buktinya bahwa Al-Qur'an betul obat hati. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu sehingga Rasul mengatakan zuinal Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu karena Al-Quran adalah obat hati.
Jadi bukan sekedar seremonial. Di MTQ-kan, dimusabakakan sampai tingkat internasional, itu obat hati. Lalu ada lagi paham-paham yang lain, maka dah, itu aurat. Itu dari non-muslim, karena banyak sekali masuk Islam dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya temukan seorang pendeta, bapak ibu, di Mamuju, dari Gorontalo. Dia masuk Islam, dia hanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dia menangis. Dia datangi seorang kiai, diberikan pencerahan, langsung banting setir, masuk menjadi Islam. Nah, itu sehingga banyak sekali tantangan umat Islam sekarang, karena sudah terbuka banyak pendeta-pendeta itu, banyak non-muslim itu masuk Islam karena dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Terbuka pintu hati, cahaya yang ada di dalam itu baku konek dengan cahaya Al-Quran. Maka langsung banting setir, ternyata inilah agama yang benar. Ya, sama juga dengan azan. Ya, azan itu kenapa banyak yang permasalahkan kemarin, disejajarkan dengan anjing menggonggong, dianggap mengganggu. Ini juga dari kalangan non muslim yang ngomong. Ada yang ngomong KTP-nya saja ya Islam. Dia tidak paham hakikat daripada azan. Azan itu adalah panggilan Allah. Dan banyak juga masuk Islam itu gara-gara lantunan azan. Makanya juga bapak ibu, paling bagus itu cari anak-anak yang bisa azan, merdu suaranya, lagunya. Supaya itu daya tariknya itu luar biasa. Perlu dibayar tinggi itu. Azan dari elektron dibayar tinggi. Keliru lagi. Ini kekelirannya kita ini umat Islam. Kalau elektron, orkes, wah namun saya agak jutai wajah. Itu kan azan. 20 sepuluh. Kasih nah. Energinya luar biasa. Coba beda tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda kan? Darma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Tambah mumetin orang tahu. Tapi kalau suaranya itu kan. Hayya ala salam. Insyaallah talita setengah yang kongluna tu langsung motok malam jadi sembahnya. Ya demikian karena waktu membatasi. Ini baru promoma, kalau tidak sempurna tidak puas. Ya karena waktu membatasi jadi pas lewat sedikit. Jadi mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabina وحيد المرسلين والحام الملائكة المقربين يا زل جلال الكرم اللهم علمنا فيما جهلنا وذكرنا بما نسينا يا زل جلال الكرم يا عليم يا حليم يا حافظ يا عليم يا بشر الحمد لله رب العالمين الفاتح آمين. Jadi bapak ibu yang berminat miliki buku ini silakan berhubungan dengan Pak Ketua Seksi Dakwah. Beliau ini seperjuangan kuliah S1 di Mangkoso, sahabat karib saya. Lebih 10 tahun, hampir 20 tahun baru bermalam lagi di rumahnya, rumah barunya. Ternyata bukan rumah baru, sudah 7 tahun paling. Waktu di perumahmu biasa lepak benih. Ya, hampir 20 tahun. Masya Allah. Ya. Mari kita sholat duha.